Lebih ramai pesakit dalam kategori 3, 4 dan 5 tampil ke pusat penilaian COVID-19 CAC di Stadium Melawati Shah Alam kebelakangan ini. Pasukan Tindakan dan Bantuan Persatuan Perubatan Islam Malaysia, IMARED, turut memaklumkan jumlah pesakit yang hadir untuk mendapatkan tahap penilaian kategori COVID-19 melebihi kapasiti 1,500 orang sehari dan ada kalanya melebihi 2,000 orang. CAC di Stadium Melawati adalah CAC terbesar di negara ini dan menerima purata 1,500 pesakit positif COVID-19 setiap hari. Pesakit akan dinilai tahap jangkitan sama ada dibenarkan kuarantin di rumah atau dihantar ke pusat kuarantin. Beberapa hari lepas, rekod pesakit hadir di sini adalah seramai 2,200 pesakit dalam sehari. Dan pesakit-pesakit yang hadir di sini pula kebanyakannya makin lama, makin hari semakin yang kritikal. Kita dapat kategori 3, 4 dan even kategori 5, bermaksud mereka memerlukan oksigen. Katanya CAC sepatutnya menerima kedatangan pesakit yang hanya mengalami simptom ringan dalam kategori 1 dan 2. Bagaimanapun, ada pesakit yang terus rebah dan perlu diusung untuk mendapatkan rawatan. Ketika ini, lebih 200 sukarelawan IMARED tampil membantu petugas Kementerian Kesihatan KKM di CAC ini. Selain Stadium Melawati, IMARED turut menghantar sukarelawan untuk membantu di CAC Hulu Langat dan CAC Gombak. Berikutan peningkatan kes COVID-19, IMARED berharap lebih ramai orang menyertai sukarelawan bagi membantu meringankan beban petugas barisan hadapan.